Indonesia sungguh kaya akan keanekaragaman budaya. Bahkan seluruh penjuru dunia kagum akan keberadaannya. Ada satu yang unik, namanya batik. Selembar kain beribu motif, elok, menarik, dan karismatik. Tulis indah motif menawan dari jemari lentik diciptakan, rambut tiupan canting berjalan, tiap lembaran berbalut kesabaran untuk selembar kain penuh dengan keajaiban. Batik secara umum ada dua jenis, yaitu batik tulis sama batik cap. Nah, untuk proses pembuatannya, untuk langkah awalnya sama tuh. Kita bikin sketsanya dulu, itu di kertas, yang ngebedain nanti si ukuran kertasnya itu sendiri. Oke, lalu proses berikutnya baru tuh mereka bisa nanti batik tulis kemana, batik cap kemana. Kita mulai dari yang batik cap, kalau misalnya setelah capnya, setelah sketsanya udah jadi, kita pindah untuk bikin si cap tembaganya. Oke, dari cap tembaga ketika udah jadi, kita masuk ke produksi, itu proses pengecapan. Nah, ketika pengecapan, kita QC, setelah misalnya udah lolos QC, udah gak ada yang harus diperbaiki, masuk ke pewarnaan, terakhir itu keluar udah. Itu untuk yang batik cap. Kalau yang batik tulis, proses awalnya sama kita bikin sketsanya, cuman ukuran kertasnya lebih besar. Lalu proses keduanya kita tracing, istilahnya. Kita salin dari kertas tadi, kita pindahkan ke kain. Nah, untuk di batik itu kita harus pastiin kain itu 100% serat alami. Kita bisa pakai katun, bisa pakai sutra dan sejenisnya, asal nggak ada polyesternya. Setelah kita trace, kita pindahkan ke kain, baru kita masuk ke pencantingan. Di pencantingan udah beres, masuk ke pewarnaan, akhirnya sama di pelorodan atau pelepasan lilin menggunakan air panas sama sodium karbonat atau soda as. Paling berperan penting, kayaknya setiap halangan, setiap unsur elemen dari masyarakat punya peran masing-masing. Dari pemerintahan itu punya peran masing-masing, dari masyarakat umum pun pengrajinnya itu punya peran masing-masing. Itu udah ada ketentuannya juga kan, kalau pemerintah mereka harus melestarikan kayak gimana, kita sebagai masyarakat punya gimana, terus pengrajin pun harus kayak gimana. Nah, kalau di Batik Omar, salah satu cara kami untuk melestarikannya adalah kami percaya bahwa untuk melestarikan itu bukan hanya sekedar untuk membeli dan memakai. Oke, tapi kita tahu dengan prosesnya, kita paham dengan apa itu batik ini. Ya, nah, di sini itu kita buka eduwisata yang ngelurusin, lebih ke memperkenalkan untuk masyarakat umum apa itu batik, gimana cara membuat batik, apa aja jenisnya, sampai nanti akhirnya target terakhirnya itu bisa ngebedain mana yang batik, mana yang bukan batik. Bukan batik itu dalam artian dia tekstilnya coraknya batik nih, tapi bukan diproses dengan lilin panas atau itu di print. Itu parkir topnya harusnya sampai ke sana. Oke, jadi kami di sini menjalankannya dengan membagikan ilmu. Ya, untuk bisa melestarikannya kita bukan cuma tentang memakainya aja, tapi kita dengan paham akhirnya baru tumbuh kecintaan-kecintaan. Memahami dulu deh, kita tahu dulu tentang apa itu batik. Karena orang-orang tahu batik ya hanya pattern aja, hanya motifnya aja, hanya kain aja. Nah, di sini
kita pengen ngejelasin bahwa batik itu lebih dari itu, bahkan kalau Jawa itu udah jadi panduan hidup kan. Makanya untuk kalangan muda khususnya kami tanggapannya itu melestarikannya dengan kita tahu dulu tentang apa itu batik, terus jenisnya, baru nanti yang saya percaya ketika kita udah paham, ketika udah tahu nilai-nilainya, barulah si rasa ingin melestarikannya itu dengan memakai, mau beli produk yang asli itu akan timbul dengan sendirinya. Kita dianugerahi sebuah keajaiban. Keajaiban yang harus dilestarikan. Melestarikannya merupakan tugas yang sudah seharusnya dilakukan oleh kita sebagai satuan.